percuma terus-menerus menyesali dan berdoa untuk masa lalu. Berdirilah tepat di mana kita berada, dan buatlah masa kini lebih baik daripada masa lalu. Dasarkanlah semuanya pada hubungan kita dengan Tuhan, dan majulah terus. Pada akhirnya, kita akan menemukan bahwa apa yang muncul di depan jauh lebih baik daripada masa lalu yang pernah ada. Kolose pasal 3 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Daripada mendengarkan ayat-ayat Alkitab keluar dari mulut kita, orang lebih berkesan melihat ayat-ayat itu keluar dari hidup kita. Pendeta Benny Solihin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.